Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Gimana puasa kalian lancar nggak hari ini? Semoga lancar ya teman-teman dan kuat sampai berbuka nanti. Teman-teman jangan lupa ya, walaupun kalian berpuasa bukan berarti kalian tidak bisa berolahraga. Tapi kalian harus tetap berolahraga. Karena dengan berolahraga kita akan menjadi jauh lebih segar teman-teman badannya. Jadi jangan bosan untuk berolahraga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, coba tebak hari ini kita akan belajar tentang apa? Bukan, hari ini kita bukan belajar tentang alien. Tapi hari ini kita akan belajar tentang pesawat antariksa. Gimana, kalian penasaran kan? Yaudah sekarang kalian siapkan buku kalian masing-masing ya. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa, kita harus tetap berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, walaupun kita masih di rumah dan belajar dari rumah, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak teman-teman, agar kita mencegah penularan virus COVID-19. Tapi Dimas kemana ya? Kok dia belum datang juga? Apa dia masih tidur ya? Ayo membaca. Grace di luar angkasa. Grace sangat mengagumi luar angkasa. Pada pagi hari, ia membaca buku-buku astronomi. Setelah makan siang, ia belajar tentang planet-planet. Dan setiap malam, ia menghitung bintang-bintang. Malam-malam yang dihabiskannya bersama Paman Scott adalah malam yang menyenangkan. Apakah suatu saat nanti kita akan bisa menjelajah ruang angkasa, Paman? Grace bertanya. Mungkin suatu hari nanti, jawab pamannya. Pasti akan menjadi petualang yang menakjubkan, bukan? Suatu hari, Grace mendapat berita yang luar biasa. Paman Scott berhasil membuat roket. Aku akan menjadi penjelajah luar angkasa, seru Grace. Namun, kita akan pergi kemana ya? Kita akan pergi ke Kepler, Paman Scott menjelaskan. Planet yang sangat-sangat jauh. Planet itu mirip sekali dengan bumi. Berapa lama kita bisa sampai ke sana? Tanya Grace. Kita akan cepat sekali sampai ke sana. Pesawat luar angkasaku bisa bergerak secepat cahaya, seperti ini. Waktu keberangkatan segera tiba. 3, 2, 1, meluncur.
Di luar angkasa, tidak ada lagi gaya gravitasi. Sangat menyenangkan, bisa melayang-layang di dalam roket. Akhirnya, mereka sampai di Kepler. Luar biasa, teriak Grace. Apakah kita akan bertemu dengan alien? Tanya Grace. Kita cuma melihat makhluk-makhluk hijau itu di film-film, jawab Paman Scott. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kita akan mengumpulkan sampel untuk dibawa kembali ke bumi untuk dipelajari. Namun, ketika roket Paman Scott kembali ke bumi, sesuatu terjadi. Kota tempat mereka tinggal terlihat sangat berbeda dan alat-alat komunikasi yang mereka bawa sudah tidak bisa dipakai lagi. Oh tidak, Paman Scott mengeluh. Kita benar-benar lupa tentang dimensi keempat dan teori relativitas. Apa itu? Tanya Grace. Karena kita meluncur dengan kecepatan cahaya, perjalanan kita terasa cuma beberapa jam saja. Namun, di sini, di bumi, waktu sudah berjalan bertahun-tahun. Waktu Grace bertemu keluarganya, ia sangat terkejut. Adik bayinya sudah tumbuh besar, bahkan sebentar lagi akan segera lulus kuliah. Akan tetapi, walaupun mereka terlihat berbeda, keluarga Grace masih menyayanginya seperti dahulu. Grace tidak sabar untuk segera bercerita pada adiknya yang besar tentang petualangan luar angkasanya. Ayo menjawab! 1. Apa yang dikagumi oleh Grace? Jawabannya, Grace sangat mengagumi luar angkasa. 2. Apa yang biasa dilakukan oleh Grace setiap harinya? Jawabannya, pada pagi hari, ia membaca buku-buku astronomi. Setelah makan siang, ia belajar tentang planet-planet. Dan setiap malam, ia menghitung bintang-bintang. 3. Siapa yang selalu menemani Grace mempelajari luar angkasa? Jawabannya, Paman Scott. 4. Apa yang berhasil dibuat Paman Scott? Jawabannya, yang dibuat Paman Scott adalah roket. Dimas. Mana Grace? Udah balik belum? Hah? Grace siapa? Kamu mimpi ya? Oh iya, aku mimpi kak. Kamu mimpi apa? Aku mimpi tentang anak yang bernama Grace. Dia jalan-jalan keluar angkasa. Bagaimana ya kak rasanya kalau jalan-jalan di luar angkasa? Sejauh ini juga para peneliti sebenarnya pengen tahu ada apa sih di luar angkasa itu. Maka dari itu kita selalu mengirimkan pesawat ke luar angkasa. Ceritain dong kak, seperti apa pesawat ruang angkasa itu? Nanti kakak ceritain, tapi sekarang kamu mandi dulu sana. Oke deh, cepet. Perhatikan peta langit pada gambar berikut. Peta ini memuat banyak bintang. Coba perkirakan banyaknya bintang yang ada di peta tersebut. Kerjakan di buku kerja kalian ya.
Ayo membaca. Kak, ceritain dong kak tentang pesawat luar angkasa. Soalnya aku masih penasaran nih, ada gak sih kehidupan lain selain di bumi? Soalnya aku sering lihat di TV, di planet ada alien. Sebenarnya itu sudah menjadi pertanyaan sejak lama sih, Dim. Maka dari itu, untuk mengetahui hal itu, manusia berulang kali mengirim pesawat antariksa ke luar angkasa untuk menjelajah di ruang angkasa sana. Nah, salah satu pesawat antariksa yang tak berawak yang dikirim ke ruang angkasa itu Voyager 2. Voyager 2 diluncurkan di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus 1977. Voyager 2 bertugas menjelajah planet-planet terbesar di bagian terluar tata surya seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selama 43 tahun menjelajah tata surya, Voyager 2 itu telah menyumbangkan banyak info-info dan foto-foto mengenai planet-planet yang telah dilaluinya, Dim. Oh, sekarang Voyager 2 masih ada di luar angkasa nggak, Kak? Masih. Kita masih bisa mendeteksi keberadaan Voyager 2 itu, Dim, dengan cara membaca data yang diberikan pesawat antariksa itu ke bumi. Salah satu data yang dibaca adalah data tentang partikel luar angkasa yang diterima oleh pesawat tersebut. Pesawat dapat membedakan partikel yang berasal dari angin, matahari, dan partikel yang berasal dari ruang antar bintang. Nah, ini ada grafik yang lebih jelas. Grafik ini menunjukkan banyaknya partikel per detik yang diterima oleh Voyager 2 pada tahun 2018. Mulai September 2018, tampak bahwa banyaknya partikel angin matahari yang menabrak pesawat berkurang dan terus berkurang. Sedangkan, banyaknya partikel antar bintang yang menabrak pesawat bertambah dan terus bertambah. Dari grafik ini, ilmuwan menyimpulkan bahwa pada bulan September 2018, Voyager 2 telah meninggalkan tata surya dan menuju ruang antar bintang. Wah, ternyata bisa ketahuan ya kak, kapan Voyager 2 pergi menuju ruang antar bintang? Bisa dong, kan kita terus amati dari bumi. Nah teman-teman, penyajian data melalui grafik ini memudahkan seorang ilmuwan dalam rangka mengambil kesimpulan atas pengamatannya. Nah teman-teman, tadi kan kalian sudah mendengarkan ceritanya. Sekarang, kalian isi ya soal-soal berikut ini. Ayo mencoba! Pesawat antariksa seperti Voyager memanfaatkan gravitasi planet-planet untuk bisa menjelajah dari lintasan satu planet ke planet berikutnya. Setiap benda langit di tata surya memiliki lintasan masing-masing dalam mengelilingi matahari. Lintasan itu berbentuk elips atau bulat lonjong. Makin lonjong lintasan suatu benda langit, makin lama waktu yang dibutuhkan benda langit tersebut untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Saat ini, manusia sedang mengembangkan berbagai cara agar bisa meneliti keluar angkasa dan alam semesta jauh lebih luas lagi, teman-teman. Rodim, kamu sedang gambar apa? Aku lagi gambar tentang planet di tata surya kita, Kak. Gimana kalau kita dengerin yang satu ini dulu? Tentang pesawat luar angkasa lainnya. Wah, kalau itu sih aku yes, Kak. Oke. Ayo berlatih! Cassini adalah pesawat antariksa yang diluncurkan untuk mempelajari planet Saturnus. Cassini tiba di lintasan Saturnus pada tahun 2004 dan mengorbit planet tersebut selama 13 tahun hingga akhirnya jatuh ke atmosfer Saturnus pada tahun 2017. Selama itu, Cassini telah berkali-kali mengelilingi Saturnus seperti disajikan pada diagram berikut. Diagram berikut ini menunjukkan banyaknya putaran Cassini mengelilingi Saturnus. Berdasarkan diagram ini, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan jawabannya di buku kalian masing-masing ya. 1. Selama tahun 2010, berapa kali Cassini mengelilingi Saturnus?
Jawabannya adalah sebanyak 20 kali. 2. Pada tahun berapa Cassini membuat putaran terbanyak? Jawabannya adalah pada tahun 2008, karena lebih dari 40 putaran. 3. Pada tahun berapa saja Cassini membuat putaran lebih dari 25 kali? Jawabannya pada tahun 2008, 2016, dan 2017. 4. Benar atau salahkah pernyataan berikut? A. Selama 3 tahun terakhir, Cassini makin banyak mengelilingi Saturnus. B. Cassini mengorbit Saturnus paling sedikit pada tahun 2004. Kita jawab sama-sama yuk. Pernyataan pertama, benar, karena 3 tahun terakhir putaran Cassini meningkat meskipun tidak setinggi tahun 2008. Pernyataan kedua, betul, karena pada tahun 2004 putaran kurang dari 5 kali. Proyek kreatif minggu ini. Nah teman-teman, pasti kalian sudah selesai membuat roket kalian masing-masing kan? Nah, untuk membuatnya jauh lebih menarik, kalian bisa menghiasnya seperti ini. Ini contohnya aku hias menggunakan cat, teman-teman. Setelah dihias, kita sudah bisa meluncurkannya kan, Kak? Bisa dong, Dim. Kemarin, aku dan Dimas sudah mencobanya loh. Nah, jika kalian ingin meluncurkan roket ini ke atas, kalian bisa tempelkan pompaannya ke ujung katupnya ini, teman-teman. Seperti ini. Saat roketmu meluncur, coba perkirakan berapa ketinggian yang dicapai roketmu. Nah. Kalau kita kemarin setinggi pagar ya, Kak? Betul. Semakin banyak pompaannya, maka bisa semakin tinggi pula roketnya. Coba kalian perkirakan berapa ketinggian roketmu. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau orang dewasa di rumah ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk dicatat, seperti tabel berikut ini. Setelah itu, buat laporan ya, Kak. Tahu saja kamu. Kalian bisa membuat laporannya seperti ini. Ceritakan secara singkat tentang proses pembuatan roket luar angkasa ini. Mudah, sulit, atau mengasihkan. Lalu, lakukan evaluasi atas proses dan hasil roket buatanmu. Menurutmu, berhasil atau tidak? Dan jelaskan alasannya. Ceritakan secara singkat tentang kerjasamamu dengan anggota keluarga yang membantumu. Lalu, coba sajikan data tinggi atau jauhnya luncuran roket dalam bentuk diagram batang. Kalian buat diagram seperti ini di buku masing-masing ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita berefleksi tentang pelajaran hari ini. Aku tahu! Hari ini aku belajar tentang pesawat luar angkasa Voyager 2, Kak. Betul. Kita juga belajar tentang pesawat luar angkasa lainnya, yaitu Cassini. Dan aku juga mempelajari juga nih, Kak, diagram batang. Dan tentunya kita juga belajar membaca diagram batang, iya kan? Betul, jadi gak usah dipertanyakan lagi perasaan aku, Kak. Emang kenapa? Ya, seneng lah. Kalau perasaan teman-teman di rumah bagaimana? Kalian boleh juga loh gambarkan emotikon di buku kalian masing-masing. Kalau gitu, aku dan Dimas pamit undur diri dulu ya, teman-teman. Dadah! Dadah!
Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.